Hai guys, maaf lama nggak buat video. Sorry. Karena kemarin ya emang harus buat konsisten nih. Oh iya, kemarin kan gue itu sebagai driver online dari Goto bagi-bagi saham sekitar 40 lot, 4.000 lembar ya. Itu kemarin gue tahan dulu sampai kira-kira ada pengen jual selip. Itu di harga 122. Kemarin daftarin pakai Stockbit karena temen ngajarin. Ya dia cuma gak ngerti tentang saham. Gara-gara itu gue jadi belajar saham. Lumayan 3 bulan kebanyakan sih rugi. Tapi kemarin untung tuh gara-gara rata-rata sama IPO. Lumayan dapat sekitar 1-1 sih. Belajar-belajar dari ya, jualin goto-goto, naik turun-naik turun. Sekarang kan kemarin ada 5 saham. Saham Nijati, saham MPXL, saham RAM, Rambu Jabi, Tripar Multivision, saham Semil, SMIL, Sarana Mitra Luas, sama saham Tire. Nah, menurut kalian berapa sih harga sewajarnya? Ya, harganya sih kalau sekarang Jati kan 164 ya. Kalau menurut gue ini akan naik. Kemarin sempat turun, ya kemarin beberapa kali naik. Jati itu harusnya sekitar 400 ya, 400-600. Ya ini versi gue sendiri, gak ada hitung-hitungannya. MPXL sama seperti saham GTRA dan saham Laju. Mereka pada turun, mereka kisaran. GTRA sih masih naik di atas 300. Laju turun di sekitar 290-an ya. Nah, menurut gue MPXL itu ya sekitar di bawahnya dikit lah, apalagi dapat konsesi smelter sekitar ya 250 harusnya. Sedangkan RAM kemarin sempat naik sekitar sampai 700-an, sekarang turun 560. Harusnya sih masih di angka 700 lah, 700-800 masih bisa kenaikan. Semil nih ketahan nih berapa kali nih. Kok masih kecil ya angkanya, 150 per lembar. Menurut gue sih harusnya sih bisa jadi 400-600 ya. Sama tire nih paling lambat nih, orang masih agak ragu dengan bisnis bannya 124. Tapi sih gue ngeliat sih tetap ada peluang, apalagi dananya kan buat perluasan usaha. Ya kisaran paling kecil sih harusnya 400-600. Dasar hitungannya apa? Gak ada. Namanya kotak ganti gatuk. Bebas dong. Driver online. Maaf ya. Ya itu aja persepsi gue. Dan selalu gunakan uang dingin kalau kata orang-orang yang main saham. Tapi kalau buat driver online, ya udah kalau duitnya dikit pakai aja. Jangan full-fullan buat belajar sekalian siklusnya. Jangan terlalu main scalp trading atau bahasa orang tuh copet ya. Jangan hari ini jual, beli hari ini jual, jangan. Lihat masuknya. Ya kalau bisa ya silakan. Tapi ingat, jangan pakai nafsu. Jangan keluarin duit sebanyak-banyaknya. Belajarlah pada orang lain. Lagi pula kita driver online. Jadi kita hidup di jalan, belajar. Belajar dan belajar. Oke, salam cuan kalau bagi orang-orang yang main saham. Orang kata bilang, jangan bilang main saham, belajar saham. Tapi apapun istilahnya, jangan pernah ragu untuk belajar. Rugi itu wajar, tapi jangan terus-terusan ya. Ingat, pelajari dan pelajari. Oke, terima kasih. Itu aja sharing dari saya hari ini. Kita nanti banyak bikin video lagi tentang rumah, perjalanan, hidup, traveling, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Peace.